Selamat pagi, assalamualaikum. Kali ini saya mau kerja di daerah Ponorogo bagian selatan, Bulur. Ini saya melewati jalur provinsi arah Ponorogo Trenggalek. Dan jadi jalannya seperti ini. Nah, nggak pelan-pelan aja, Bulur. Soalnya apa? Jalannya sulit. Gelombang enggak ramai sekali ini jalurnya. Baik, kali ini saya memasuki wilayah Universitas Darussalam Gontor loh. Ini pondok Gontor, pondok terbesar di Ponorogo, bahkan se-Asia ini loh. Pintu masuk Darussalam Gontor. Baik Lur, ini saya memasuki wisata kuliner khasnya orang Ponorogo. Dapat jagung. Ini letaknya di Ponorogo bagian timur, di bagian selatan lur, keliru-keliru. Arah ke ini semua orang jualan dapat ini lur. Nah, ini namanya perempatan jagung. Nah, ini semua ini dapat. Itu pojokan itu juga dapat. Berhenti dulu lur, lampu merah ini. Ini semua UMKM-nya jualan dawet lur. Nah itu, itu kelihatan nggak lur? Nah, itu nasi pecel, soto es dawet jagung. Tak kas lagi lur. Tidak saya bikin full di jalan lur, soalnya terlalu jauh jaraknya dari rumah. Jadi kita potong-potong. Oke lur, ini sebentar lagi kita memasuki gang ke menuju ke tempat lokasi. Ini namanya Jembatan Keang lur. Depan itu ada jembatan, itu namanya Jembatan Keang. Dulu tempat ini buat jajan para om-om ataupun mas-mas ataupun duda-duda. Kalau yang punya istri dilarang ya lur ya. Sebaik-baiknya yang di luar lebih baik istri yang di rumah lur. Tak setia lur SH. Nah, ini udah masuk. Perempatan ini kita belok kanan lur. Pelan-pelan soalnya sebenarnya tangan satu ini kedetan. Kita masuk gang. Jadi harus pelan-pelan lur. Biar saling menghargai. Ya kan? Wah. Enak tempatnya lur. Mungkin. Ah, waduh. Ada ayam lur. Ini mengganggu ini lur. Saya nggak bisa masuk ini lur kalau ada ayamnya lur. Ayamnya itu lur. Ada ayamnya. Bentar.
kita gas lagi lho. Tempat kerjanya. Itu Pak bosnya lho ini. Pak Bari namanya. Pak Bari. Mebel gitu. Uang gas. Udah nyampe lur. Nah. Kayunya ini. Kayunya full banyak banget ini lur. Gak ada yang kecil ini, kayunya gede-gede semua. Tapi alhamdulillah, Bu. Oke lur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki. Amin.